Halo, selamat datang di toko Mataram Sport Jogja ya. Oke, di sini depan saya ini kita kedatangan warna baru ya dari Jitu. Kalau yang sebelumnya itu kan warnanya ada 6 ya. Ada 6 warnanya lumayan bagus itu ya dulu. Bisa lihat di short review ya. Short review saya yang pertama itu. Untuk yang kedua ini ada Jitu yang 3 warna totalnya ya. Di sini ada Air Blue, Red dan Tosca. Kita ready dari ukuran 38 hingga 43 ya, 42, 38 hingga 42. Untuk yang pertama itu warna biru ya, jadi warna biru seperti ini. Oke, kemudian warna kedua itu Tosca. Oh, sampai 43 ya, maaf. Karena dia sampai 43. 43-nya seperti ini, kemudian 41-nya seperti ini. Ini red ya, red black ya. Seperti ini di dominan memang Tosca black, blue black ya, dan red black ya, red black ini, red black ya. Untuk harganya ini kita lihat di bandrolnya segini 329.000 ya, 329.000. nanti promo jadi 270.000 ya. Promo kita diskon mungkin sekitar 20% lebih ya. 270.000 saja bisa mendapatkan dia. Ini memang sekelas harga segini itu empuk ya. Dia masih keras ya ternyata. Dia belum pailan ya. Jadi masih keras sekali. Kurang keras ya. Ini kayak anu, kayak istilahnya kayak batu ya. Dia keras. Agak segini ya memang. Kita lihat dalemannya. Dalemannya itu sepertinya lem-leman ya. Oh iya, lem-leman. Enggak bisa lihat dalamnya ya. Ya, dia dilem seperti ini dalemannya. Ya full lim ya. Seperti itu. Warna merahnya dan simpel sekali ya. Di sini ada desain seperti kayak daun-daun gitu. Terus kemudian di sini tulisan G, tapi G-nya warna merah ya. Dan di sini ada tulisan generasi 2. Generasi 2 201 ya. Jadi generasi 2 201 ini ada lambang Haki. Di bawah sini tulisannya Haki ya, Haki Pak. Tapi ini masih keras ya, main-main keras. Kalau bisa dilihat ya. Kemudian kita lanjut yang warna biru, seperti ini warna biru. Biru hitam ya, hitam biru ya. Sama juga bandrolnya 329.000 ya. Sama juga nggak kelihatan. Kenapa nggak kelihatan? Nama 329 ya. Nah ini, ukurannya ini 39. Sama semua persis ya, cuma beda di warna. Yang saya lihat tak kira tuh warnanya birunya biru bener-bener biru polos ya, ternyata masih ada itemnya. Di sini kain, di sini kayak semacam kulit itu ya, tapi bukan kulit ya, apa ya istilahnya. Mungkin yang tahu komen. Ini di depan sini keras sekali ya, ya wajar agak segini ya. G juga, sini juga ada tulisan Aikuat dan Jitu ya. Warnanya sama juga ya, sama juga Jitu, mirip-mirip sekali. Oh ya, kita lihat chat apa ada ini enggak ya. Oh, enggak ada karetnya dia. Ini enggak ada karetnya. Benar-benar kosong ya, enggak ada karet. Sini ada ukurannya ya, bisa kita lihat ukurannya. Made in Indonesia ya. Jadi ini Indonesia asli. Buatnya di Surabaya ya. Ada ukurannya juga. Kita lanjut yang ketiga yaitu Tosca. Ya, Tosca ini yang ukuran terbesar 43 ya. Sama juga, simple sekali ya, simple banget. Nah, bedanya cuma di warnanya ini hitam. Simple sekali, simple tapi elegan gitu ya. Kalau itu aja seperti itu. Tipikalnya sepatunya simple, tidak banyak yang aneh-aneh. Sama juga ini, seperti ini, persis ya. Kalau saya sih, kalau buat cewek suka yang ini. Tapi kalau buat cowok, saya pribadi pilih ini ya. Yang warna merah. Karena memang bagus, untuk merah bagus ya. Kalau ini bagusnya untuk yang cewek-cewek karena warnanya benar-benar birunya, jadi bukan biru yang cerah ya. Di sini birunya memang agak biru redup, mungkin ya di kamera kelihatannya birunya agak cerah, kayak saya lihat di kamera ini birunya cerah sekali ya, tapi kenyataannya ini birunya kayak biru biru langit ya, kayak enggak biru langit ya, agak ketuaan dikit ya. Ini mungkin ya di kamera kan wajar ada filternya. Ini juga birunya biru tua, kayak kehijau-hijauan ya, kayak kemerahan. Yang ini merah ya, merah kayak merah muda, padahal dia merah kalem ya. Kelihatannya kayak merah kalem. Ya wajar namanya sepatu ya.
Oke, jadi durasi udah agak lama di sini 5 menit ya. Kita cukupkan sekian. Terima kasih yang sudah menonton di channel kami ya. Jika Anda suka, monggo di like saja. Jika nggak suka, monggo dislike ya. Oke, terima kasih.